Pemirsa, Pedangdut Via Valen menyumbang sapi seberat 1,3 ton sebagai hewan kurban. Sapi tersebut diberi nama Hulk. Tanpa rasa takut, Pedangdut Via Valen menunggangi sapi seberat 1,3 ton yang diberi nama Hulk. Sapi bernama Hulk ini Via Valen kurbankan untuk warga kurang mampu. Sapi berjenis limosin ini baru didapatkan Kamis malam dan dibeli langsung oleh Via Valen dari seorang dokter hewan. Meski di tengah pandemi dan belum lama ini tertimpa musibah kebakaran mobil, Via Valen bersyukur masih dapat berkurban. Dia beratnya 1,3 ton, jadi aku memang alhamdulillah beruntung banget dapetin si Hulk ini karena memang dia tuh sapi yang istimewa, dia tuh benar-benar pure limosin, bukan yang campur-campur, karena memang si Hulk ini adalah sapi yang memang dipakai buat pembibitan, jadi dia tuh biasa diambil buat pembibitan limosin-limosin yang lain kayak gitu, dan dia memang asli Australia. Dapat dari mana ini? Aku dapat dari temennya adekku yang dia itu dokter gitu, jadi dia nawarin ini, aku ada sapi ini nih gini-gini, terus akhirnya pas aku lihat dan bobotnya segitu, terus aku lihat punuknya gede banget, jadi langsung okay. Padahal sebenarnya yang gede-gede udah ada alhamdulillah kan, terus karena emang aku suka, emang belum pernah ngelihat sapi kayak gini, ya udah akhirnya aku beli juga. Selain sapi seberat 1,3 ton ini, Via Valen juga telah berkurban 5 sapi lainnya.